Ini merupakan gabungan dengan beberapa entiti seperti Filament dan sebagainya. Tetapi I think apa yang dikatakan di sini adalah kita menggunakan satu mercu tanda sebenarnya, Matic. Okay? Dan ini merupakan penglibatan Asura macam nak kata untuk mengadakan satu competition, projection mapping secara international. Peserta-peserta kita daripada Rusia, Singapura, Indonesia, Philippines dan of course juga Malaysia. Ada dua kategori, profesional dan juga pelajar. Jadi kita buka peluang untuk melihatkan bakat-bakat baru dalam seni, dalam kekreativiti ataupun dalam kesenian lah. Tapi ini merupakan satu langkah kehadapan untuk Aswara sebab salah satu daripada kita punya apa nama elemen, bukan elemen, salah satu daripada kita punya hala tuju tahun depan, sebab tahun depan Aswara akan menyambut tahun ke-30. Jadi ini merupakan satu pembaharuan apa di mana Aswara akan melangkah ke hadapan bersama tradisi tetapi untuk masa depan menggunakan teknologi. So apa yang tuan lihat tadi di sini tadi, projection mapping ini merupakan adalah satu apa dikatakan gabungan teknologi dengan tradisi. Tujuan kita adalah first and foremost mengangkat Dakin ataupun dasar kebudayaan negara 2021. So itu yang menjadikan tunjang kita, okay? Dan di sini apa yang dikatakan kita harapkan ini menjadi satu, kalau boleh disebutkan signature event kita, akan jadi satu acara tahunan. Dan mungkin tahun ini Matic, tahun depan mungkin bangunan Sultan Abdul Samad ataupun Palace of Justice dan sebagainya, okay? Tapi apa-apa pun kita nak menonjolkan bakat-bakat baru daripada Aswara dan juga dunia. Dan lagi satu tujuan kita, kenapa kita mendukung aspirasi Dakin adalah kita juga seperti mana yang semua sedia maklum, kita ada adi guru di Aswara. So melalui teknologi digital inilah yang kita nak mengabadikan. Dan sebagai you tengok elemen-elemen di sana, kedudukan tradisional dan sebagainya yang daripada Malaysia sebagai masyarakat majmuk. Jadi diharapkan kita dapat share message bukan saja sejarah tapi seni dan warisan budaya Malaysia. Okey Prof, apabila kita lihat sekarang dasar kebudayaan negara, salah satu adalah pendigitalan. Ini adalah satu-satu konsep pendigitalan yang dilaksanakan oleh Aswara. Okey, dan juga mungkin pihak Aswara sendiri mungkin nak jadikan mapping ini sebagai satu syllabus. Bukan mesti, mungkin asas untuk memberi peluang kepada pelajar-pelajar luar untuk datang belajar bagaimana. Okey, salah satu strategi Aswara juga, kita pun telah mendubuhkan satu sayap baru iaitu Future Creative School, di mana kita menawarkan kursus-kursus jangka masa pendek yang dikategorikan sebagai micro credentials, nano certifications dan juga kursus-kursus pendek yang 3 hari dan 5 hari. Dan di sinilah kita dapat, kata orang tu, menarik minat Gen Z dengan Gen M. Di sini dia pun boleh apa yang dikatakan upskill, mendapat skill-skill digital yang baru dan sebagainya, tapi tak melupakan apa nama ilmu-ilmu yang berbentuk tradisi dan sebagainya. So ini yang dikatakan kita masih lagi mendukung landasan Dakin 2021 lah. So memang dikatakan Aswara ni kita mengembang in that sense. So adakan apa yang dikatakan sayap baru dan at the same time retaining budaya warisan kita. Okay, harapan saya amat tinggi sekali dan saya nampakkan ini boleh saya inginkan, kita inginkan aspirasi kita untuk menjadikan satu annual event. Maknanya tiap-tiap tahun kita adakan competition seperti ini. Ini hanya titik permulaan. Okay, saya nampak, saya kira ini merupakan fasa awareness. Selepas ini saya kategorikan sampai apa yang dikatakan call to action dan akhirnya deliverable. Maknanya kita akan lihat produk-produk yang baru dan tangible. InsyaAllah.